Tak perlu kata apa-apa. Kita terhenti di situ sebenarnya. Okey, sikit. Apa cerita sekarang ni? Cerita dia kenapa tak jadi iha kau tu? Dia senyap. Okey, buatlah. Iha. Okey, sudah. Okey, masih lagi bersama dengan kami berdua. Ini dia rasa tak terlambat untuk Islam mengucapkan selamat pengantin baru. Yep. Kepada Nita Hamzah dan juga suami, bergelar suami kepada Muhammad Fari. Yes, betul. Kita ucapkan. Bergelar isteri. Yes, isteri. Itulah, aku dah pelik dah. Isteri ke suami ni? Tak apalah. Yang penting, maafkan nama saya. Sebenarnya Nita Hamzah ini adalah Nur Hanita Hamzah yang juga sudah mengikat tali perkahwinan pada 29 April dan kita nak tahu jugalah bagaimana sebenarnya dua ni berkenalan jatuh cinta. Mana bibit-bibit cinta itu muncul? Jom kita bersama dengan Nita Hamzah. Jom. Berapa lama pengenalan ni baru dapat diijab kabulkan ni? Berkenalan kalau ikutkan besok dah masuk 4 tahun 5 bulan. So selepas 4 tahun 5 bulan kami diijab kabulkan. Alhamdulillah. Faris, apa yang membuatkan you tertarik dengan Nita selain daripada sebab dia seorang penyanyi mempunyai suara yang sedap? So apa lagi yang membuatkan you tertarik dengan dia? Tanya. Nenek seorang yang tegas dan dia banyak mengambil berat tentang saya dan menjaga peribadi saya lah. Seorang yang tegas tu maksudnya garang lah. Dia garang tak garang lah tapi boleh jinak. Apa yang membuatkan rasa this is the time? Because I tengok dia punya kesungguhan dalam sesuatu, benda yang dia buat, dia sungguh, dia punya usaha untuk ke arah ke rumah tangga. Sebab apa, 4 tahun, orang kata dalam 4 tahun tu macam-macam benda jadi, dugaan pun banyak juga. So, I think memang orang kata untuk sampai ke stage ni, dugaan tu memang ada, Ellie. I rasa you pun pernah berumah tangga, so you tahu makin dekat lagi banyak. Karir nyanyian sekarang macam mana? Apa yang Nita plan untuk peminat? Kalau ikutkan, ada satu single yang sepatutnya I keluar. Tapi orang kata itulah jodoh saya dah sampai dan saya terpaksa hold sekejap. Tapi selepas ini saya akan all out. Saya akan all out untuk Hadirlah Cinta. Dah lama sangat sebenarnya single tu simpan. So, fahamlah, Hadirlah Cinta tu apa. So selepas kita menghadapi banyak rintangan, so cinta tu hadir. So kiranya berinspirasikan kisah cinta dengan Faris ni. Bolehlah dikatakan secara tak sengaja, orang kata dia secara tak sengaja sebenarnya bila abang Rudy Imran tulis tu, I tak expect pun benda tu jadi. So secara tak sengaja memang I dengan dia. Okey, saya Nita Hamzah hanya ingin mengucapkan, orang kata ingin meminta doa supaya restu dan orang kata doakan kami hingga ke jannah.